Mengejutkan, inilah gambaran playoff World Cup 2022 zona Eropa. Italia gagal lagi setelah 2018, kini 2022 Piala Dunia tanpa Italia lagi. Berhadapan dengan Makedonia Utara di kandang sendiri, Italia tampil dominan dengan penguasaan bola 70-30. Tapi Italia banyak membuang peluang, tak bisa mencetak gol. Makedonia yang hanya mengandalkan serangan balik, menghukum Italia di menit 92. Kiper Donnarumma yang blunder di Liga Champions dengan PSG, kali ini melakukannya lagi. Donnarumma gagal menangkap syuting datar ke pojok gawang. Pemain sayap kiri Makedonia yang bermain di Liga Arab Saudi, Trajkovski, mencetak golnya di menit 90+2. Dan mengakhiri mimpi juara Eropa Italia untuk berlaga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Kita tunggu apakah Makedonia akan membuat kejutan lagi mengalahkan Portugal. Bola itu bundar, who knows?